teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Johari dan di game Growtopia. Nah, teman-teman semuanya, kali ini sesuai judul yang udah kalian lihat, kita akan melakukan set challenge Rift Cap nih ya, teman-teman. Ya, setelah lama gua menunggu harga Rift Cap stabil, nah mungkin sekarang saatnya yang pas untuk kita melakukan set challenge Rift Cap nih, teman-teman. Ya, udah lama banget Rift Cap keluar, tapi baru gua bikin sekarang set challenge-nya. Karena kenapa? Karena gua nggak ada DA waktu itu sebenarnya. Jadi baru dapetnya sekarang. Oke, di sini teman-teman, di sini gue udah menyediakan 10 DL. Semoga cukup. Oke, semoga cukup ya. Di sini juga gue rencananya pengen bikin 2 set sekaligus, teman-teman ya. Dan kita lihat aja nanti set apa yang akan gue buat. Nah, di sini kan udah spoiler ya, teman-teman ya. Kemarin di video kemarin tuh gue udah bilang kalau set challenge Rift Cap itu bakalan bertemakan anime, teman-teman ya. Dan ini pasti kalian udah pernah lihat sih beberapa orang yang make. Udah pasaran sebenarnya, but it's okay lah ya, kita buat di sini. Let's go, let's go. Karena gue juga pengen banget ngebuat ini set dari dulu, tapi gue waktu itu kan gak sempet beli Rift Cap pakai uang ya, teman-teman ya. Jadi ya kita beli pakai well aja. Oke, Ikuzo, langsung aja kita ke item pertama. Let's go. Pertama-tama di sini teman-teman, gua ke Ward by Toxic. Sebenarnya tadi gua ke by Hazmat, teman-teman ya, tapi kalinya ke by Toxic. Kenapa ini? Dodol. Di sini ya, gua pengen mencari item baju ini dan juga gua pengen mencari celana ini, teman-teman. Sebenarnya cuman karena di dalam fan ini gila 10 WL gua beli 2 biji ini, teman-teman ya. Kok misalkan di sini nggak ada, aduh gua cari kemana lagi ya? Soalnya gua udah survei juga, gua cuman tower ini, teman-teman. Harganya 10 WL. Ini gua yakin banget gua bisa dapetin seharga 1 WL, teman-teman ya. Ini mungkin nanti gua skip dulu prosesnya dan kita bakalan ya, teman-teman, di sini gua bakalan skip aja prosesnya karena di sini lihat nggak ada yang jual, teman-teman, di buy toxic ini. Kacau, men. Kacau. Oke lah, di sini gua skip. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, di sini akhirnya gue mendapatkan setnya, teman-teman. Di sini gue ke set ya, ke word set. Gue buat mencari ini yang jual set, teman-teman ya. Ini ada apa ini, gila? Pusing kali ini. Admin, woi, nggak ada ahlak adminnya. Sell 2, oke. Di sini kita beli 2, kita beli 2 aja. Nggak apa-apa daripada kita beli 5 tadi, rugi bandar. Ayo, let's go lah. Ih kok, oh sepatu, ini. Baju gila, total dikasih semua, teman-teman. Gokil cuan nggak apa-apa, teman-teman ya. Oke, teye. Oke, di sini teman-teman, di sini gue udah ngedapetin hazmat bajunya, teman-teman. Total langsung kita dapet. Di sini kita tinggal sebenarnya gue cuma butuhin baju sama celana, tapi kan kita dapat lebih ya, nggak apa-apa lah ya. Ini ada yang tahu kita juga. Kabur. Di sini sekarang gue bakalan cari tangannya, teman-teman ya. Kita ke by hand coba. Aduh, 65 people. Oke, cuma 2 kali cobaan. Let's go boys. Nah, tangannya rencananya gue pengen pakai sarung tinju, teman-teman ya. Sarung tinju. Setahu gue itu nggak mahal. Ya, jangan yang api. Soalnya ini, nah ini kalau yang api ini kan ada apinya kayaknya sih aneh, teman-teman. Gue pengennya sih rencananya tinjunya mana sih, efek tinju. Ntar ya, kita cari dulu guys. Mana sih ini item glove tangan yang pukulan itu loh guys. Kok di sini nggak dijual ya sama si ownernya? Ini kita beli aja apa? Masih jokesnya masih dipakai, beli ward gak tuh? BG aja nggak ada. Di sini teman-teman nggak ada. Apa namanya, contohnya kagak ada di world ini. Gimana sih, apa gue yang kelewatan ya? Emang biasa, mata gue ini emang rada-rada sewer guys. Jadi kalau misalkan kalian lihat gua nggak ngelihat, sorry gitu. Kemarin juga ini tuh, kemarin juga waktu gua kolek SSP kan ada satu fan yang kelewat. Kalian semua bang Ijo yang kelewat, bang Ijo pada gitu semua, pada greget kan. Oke, di sini, nah ini teman-teman ya, gua pengen beli boxing glove. Kita beli harga 1 WL aja. Sabar ya. Siapa tuh ada yang jual pakai HL? Ya nggak ada, ternyata nggak ada. Oke, di sini gua beli aja 1 WL. Oke, teman-teman, di sini kita udah ngedapetin tangannya. Sekarang gua bakalan ke sepatunya, teman-teman ya. Kita ke buy shoes mungkin ya, coba ya buy shoes. Nah, di sini apakah ada yang jual? Gua rencananya pengen menggunakan superhero, teman-teman. Superhero shoes-nya mana nih? Nah, ini yang ini. Harganya 1 WL. Ya ini mah murah-murah aja, guys. Setnya jangan mahal-mahal. Karena gue juga gak ada WL. Kalau misalkan gue bikin set challenge yang mahal-mahal, otomatis semakin besar kerugian yang gue tanggung. Oke, di sini kayaknya nggak ada, teman-teman ya. Coba kita ke ini ada. 3 per WL kita beli aja ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, oke guys, di sini sepatunya kita udah dapet. Oke, sekarang kita ke buy logo. Let's go. Buy logo. Biar benar-benar ada kekuatan. Nah, ini apa nih namanya? Super logo fish. Oke, kita beli 3 WL, nggak apa-apa, teman-teman. Salah, bukan, maksudnya bukan beli 3, beli 1 aja. Nah.
ini sebenarnya satu well gue bisa, tapi nggak apa-apa ya. Nah, nice. Oke, di sini belum apa-apa, udah lengkap aja ini set. Set 1 udah lengkap teman-temannya. Jadi di sini gue bakal bikin 2 set aja seperti yang tadi gue bilang. 2 set anime, temanya anime. Wibu. Wibu lubang, wibu lubang. Nah, di sini kita yang kurang itu sebenarnya iya sih kayaknya udah semua teman-teman untuk set 1 ini. Oke, di sini gue bakalan ke set kedua aja ya teman-temannya. Kita ke By Horse. Nah, ini mungkin banyak sekali yang udah kalian ketahui teman-teman. Jadi gue emang rada telat, bukan rada banget sih, telat banget. Nah, ini nih kudanya. For berapa cincai jangan mahal-mahal guys. 15 10 nawarnya nggak ngotak, dibacotin juga nggak apa-apa teman-teman. 10 come on. Nawarnya 10 WL. Berapa sih emang ini tuh harganya? 17-20. Ini scam. Enggak, gua enggak tahu harganya, teman-teman. Kita bakalan skip dulu aja lah, teman-teman ya. Kita coba-coba kita 12. Kita coba diskon lagi lah. Jangan terlalu mahal-mahal lah, bro. Aduh, enggak mau cincai dia sama gua. Ah, udah ya, teman-teman. Di sini gua bakalan skip aja video proses gua mencari kudanya. Oke, let's go. Setelah bernegosiasi, teman-teman. Di sini gua ngedap. Ah, bentar. For. Gua nawar ke dia 14, teman-teman. Kita cari lagi yang lebih murah lah. Jangan disikat. Ntar ini kita taruh WL biar dia enggak kabur. Oke, dikacangin, enggak apa-apa, teman-teman. Oke, kita beli aja trade, enggak apa-apa lah ya. Guild Show Horse. Oke, let's go, boy. Nah, di sini kita dapetin kuda. Sekarang gua pengen ke item rambut. Let's go. Buy hair. Apakah oh, ini mah biasa, link-link, teman-teman ya. Gua lupa gitu kan. Nah, sekali masuk gua kill. Oke, di sini kita nyari rambutnya, teman-teman. Rencananya rambutnya gua pengen ini untuk set yang kedua ya, teman-teman. Kalau misalkan set pertama kita tidak memerlukan rambut. Ezio. Oh, enggak, jangan di sini, teman-teman. Jangan di sini, gua salah. Buy Ezio. Nah, kita harus ke By Ezio, teman-teman. Ini rambutnya soalnya berbeda. Special. Aduh, banyak banget link-linknya. Tolong guys, tolonglah. Ini art owner, siapa owner? Siapa nih? Aduh, pick up. Aduh, gue beli ini lama-lama. Oke, di sini kita pengen membeli Ezio ini, teman-teman ya. Dan seperti biasa nggak ada yang jual. Oh, ini nih Ezio 4 NVS. Astaga, dia nggak dijual, teman-teman. Aduh, ini harganya berapa sih? Bujeng 49 4. Tatar kita tanya dulu dia berapa. Oh, 43 teman. 40. Astaga, nggak mau dia, teman-teman. Nyari cuan dia gitu. Kayaknya untuk hair ini gue nggak bakal beli, teman-teman ya. Bentar. Kita ke By Monkey sebentar. Oke, sebentar, di sini kalau nggak salah gue ada gitu ya. Janganlah boros-boros jadi orang. Mana ya? Bentar guys, di sini kita cari dulu. Kayaknya udah gue jual apa? Oh, tuh kalian bisa lihat tuh, gua ada bekas challenge yang gua kemarin. Jadi, bentar. Di sini gua bakal drop dulu guys yang gak gua pakai. Nah, oke, di sini gua udah ngambil rambutnya, teman-teman, dan sekarang kita bakalan ke item baju untuk set kedua ya, teman-teman ya. Ingat, untuk set kedua kita ke buy set. Let's go. Bukan, salah. Untuk set kedua ini kita bakalan ke set teman-temannya, salah. Aduh, dodol. Nah, di sini tuh banyak banget nih teman-teman. Untuk set kedua ini gue bingung. Bener-bener gue bingung. Gue bakalan pakai baju apa sebenarnya ya? Gue bingung di antara gue pengen ngegunain baju ini village ini ya teman-teman, atau enggak gue akan ngegunain baju cowboy. Gue bingung. Coba sebentar. Coba ya kita beli dua-duanya aja teman-temannya, biar kita nanti nggak terlalu pusing. Ini wardnya kita beli aja. Gila, 4 warlock each, mahal banget ini. Toasted villager, bentar kita beda ward. Kita ke buy toasted, coba itu emang wardnya Bang Juan, teman-teman ya. Wajar. Ah, kan? Di sini 3 WL, teman-teman ya. Kita beli di sini aja. Maaf Bang Juan, maafkan saya. Oke, di sini kita beli. Nice. Oke, di sini bajunya udah lengkap, teman-teman. Dan sekarang ini sih yang kurang hand-nya. Ya, untuk set kedua ini kita kurang hand, teman-teman. Di sini coba kita ke buy katana. Coba ya kita ke buy katana dulu, teman-teman. Ini pedangnya ini sangat bagus dan mahal tentunya. Aduh, Lingli. Astaga, tolonglah. Ini kasihan nanti new player yang gak punya sepatu begini. Aduh, gak paham gue sama ini owner. Gimana, setuju gak kalau misalkan gue beli trade wardnya? Ya gak. Astaga, aduh, ini mah habis waktu di link. Nah, dan ini nih ada yang jual. For dia 370 guys, mahal. 330 by 350 coba. Apakah ada yang jual, teman-teman? 360 ada yang jual. Ada yang kena konten Bang. Aduh, ya boy. Gua sengaja teman-teman pakai akun ini biar enggak kena manip sebenarnya. Dan juga bagi kalian yang bilang Bang bikin grow ID, yaitu tenang teman-teman ya. Ini tuh akun udah enggak bisa bikin grow ID. Jadi ya udahlah ya, kalau misalkan hilang semua WL-nya salah gua.
by Katana 350. Coba ya. Apakah ada yang pengen? Pada di sini profiter semua, guys. Enggak kuat gua ngelawannya. Tuh ini sel 370. Ini sel juga 370. Lesnya 360. Coba ya. Lesnya 360. Dia langsung gas gak nih? Aduh, sorry cek. Oke lah teman-teman, kayaknya videonya bakal gua skip aja karena susah banget untuk ngelawan profiter, teman-teman. Jadi ya udah, sampai kita ketemu 360, oke? Okay? Let's go. Nah, teman-teman, di sini gua bakalan sikat aja seharga 365 ya. Di sini gua udah pusing banget ngelawan trader gitu ya. Thanks. Udah enggak kuat. I'm done. Versus trader. Oke, di sini udah lengkap teman-teman untuk set kedua, dan sekarang untuk set terakhirnya nih teman-teman ya. By Reef, ini dia teman-temannya. Reef cap. Mana Reef cap kita sebentar? 1 hour later. Nah, item terakhir kita menggunakan Reef cap juga teman-teman ya. Reef cap abu-abu. Ini gua set colornya jadi warna abu-abu teman-teman ya. Jangan ada yang komplain. Dan ini sekedar info aja nih, Reef cap sekarang berapa sih? Penasaran gua. Gue udah menunggu lama-lama nih ya. By Reef 515. Coba ya. Apakah ada yang mau ngejual ke saya? Apakah ada yang mau ngejual? By Reef 515. Oh, ini ada XL 10. Wah, ini manip guys. Oh, beli 10DL. Beli 10DL. Jangan panik. Dan gue berharap ini harganya jadi 1L. Bang. Enggak. Ampun guys. Yang nge-trader ini 4. Coba kita tanya dia berapa. Apakah dia jual mahal? 530. Nice. Gak apa-apa kalau misalkan kalian trading gitu kan. Gak apa-apa. Jangan malu untuk memberi harga gitu ya. Santai. Dan kita pembeli harus kalem teman-teman ya. Gak bisa turun, paksa turun. Gak bisa turun, santain aja teman-teman. Santai. Jangan dipaksa turun gitu kan. Mereka juga pengen nyari cuan. No cuan, no life teman-teman. No game, no life. No cuan, no life. 535 by 520 deh. Sini gua 525 20 gua jabanin. Apakah ada yang mau jual? Oh ini nih, trade lah sini bos. Nih, wah udah goncang-gancung nih harganya. 252 by, wah udah kacau nih harga Reef cap udah 1L lah udah. Oh ini mah, ini teman-teman apa namanya? Manip. Soalnya gitu, dia enggak benar-benar pengen jual. Ya udah teman-temannya, mungkin videonya bakalan gua skip aja sampai nanti gua ketemu yang ngejual. Let's go. Nah, teman-teman di sini gua sikat aja 530 ya, karena wah ini enggak tahulah gua. Gak tahu 530 gue beli aja. Gak apa-apa, nanti juga gue bakalan jual seharga yang gue beli ya teman-teman, untuk semua set yang gue beli ini. Pokoknya gak ada, gue gak bakal ngecuanin. Oke, okay? Dan di sini teman-teman untuk setnya kita udah lengkap. Enggak. Bentar. Ada satu yang kurang nih. Kita ke buy eye coba ya. Buy eye, oke, okay? Kita cari dulu matanya untuk set yang pertama teman-teman ya. Set pertama ini gue kelupaan untuk bagian mata. Di sini soalnya kita gak bakal ngegunain focus eye karena terlalu mahal ya. Tidak ada yang menjual. Nah ini papi. Coba ya kita ke buy papi. Nah ini kita buy papi. Kita beli aja 1WL teman. Aduh, tulisan di fan-nya ini, this item is price significantly higher. Terlalu mahal teman-teman ya. Tuh kalian misalkan, kalau misalkan kalian beli apa-apa di dalam vending, sekarang udah ada tulisan begini teman-teman. Gue baru tahu sih. Oke, kita beli aja 1. Gak apa-apa, nanti gue bakal jual seharga normal. Oke teman-teman, di sini kayaknya set kita udah lengkap ya. Di sini ya sih harusnya udah lengkap. Oke, di sini kita langsung aja review. Let's go. Kita reviewnya di war asal-asalan aja teman-teman ya. Coba di sini kita ke bagian set pertama dulu. Hayu. Oke, kita copot dulu semua. Oke, kita reef capnya kita set dulu. Oke. 2 hours later. Oke, kita pakai reef capnya begini, dan ini kita kedepanin apa? Kita kedepanin. Jadi cukur Bambang. Enggak ini. Kita copot aja panas. Oke, di sini kita mulai aja langsung ke set kita pertama. Di sini gue bakal pakai aja langsung baju dan celana. Anjas, gila keren banget. Ini kalian sih udah tahu teman-teman. Banyak kalian yang komentar, bang set Saitama, once pan pan, bam. Dan di sini kita pakai celana. Ini apa sih? Hand, gila. One punch. Oke, di sini kita pakai sepatunya, dan di sini kita pakai matanya. Mana matanya? Anjay, ini udah bener-beneran one punch man. Botak man, tak kulitnya kita ubah dulu ke warna putihan dikit. Oh udah ya. Kita pakai logonya. Ini logo sih sebenarnya ini aja teman-temannya, pelengkap gitu ya. Dan inilah Reef cap-nya. Kok gimana nih warnain putih? Aduh sih, gue nggak tahu cara warnain putihnya guys. Bentar, kita balik lagi ke buy Reef teman-temannya. Gue bener-beneran nggak tahu cara warnainnya. Nah di sini untungnya ada guide teman-teman, tuh kalian bisa datang aja ke wordnya. Nah tuh 255 255 255. Mana gimana cara settingnya si Bambang? Oh ini Reef cap. Oke. Okay. Sip, di sini coba ya. 255,25 255 255. Ininya juga. Nah, sip.
benar sih harusnya ini. Ntar ini settingannya apa nih? Tak coba kita update. Jangan ketutup, gak mau ketutup, guys. Aduh, ini kok ada listrik-listrik sih? Bentar. Kita ke word asal-asalan lagi. Ini tuh jangan ketutup gini dong. Jadi jelek. Apaan sih? Tar gimana sih ini caranya? Gua enggak ngerti dah. Close cap ini. Op, anjas, beginilah, guys. Set challenge pertama kita saya tampol. Sekali tampol meninggoy. Tuh lihat. Mirip gak sih? Menurut gua sih mirip sih. Sebenarnya juga ini set udah banyak banget yang make teman-temannya, tapi di sini gue baru bikin ya. Kita happy-happyan ae, anjas. Dan di sini kita masuk ke set kedua, teman-teman. Bentar, ini kita lock dulu aja, kita lock. Oke, gue bakalan drop dulu ini set, teman-teman ya. Kita ubah ke set kita yang kedua, teman-teman. Sebentar. Nah, untuk set yang kedua ini, teman-teman ya, gue bakalan bikin set Tatakae. Ini set itu sebenarnya dari AOT, teman-teman ya, Shingeki no Kyojin. Gue terinspirasi dari situ. Cuman ya kalau misalkan gak mirip gak apa-apa, kalau misalkan mirip bagus. Gue juga sebenarnya udah pernah lihat orang pakai set ini gitu kan. Tapi ya udah, yang penting kita have fun. Gue lupa nama orangnya, biasa teman-teman. Gue tuh nggak sempet nge-screenshot orang yang pakai set ini. Jadi nggak apa-apa, di sini kita bikin aja. Bagi kalian atau bagi itu yang gue lihat, terima kasih semuanya ya. Jadi referensi gitu. Oke, di sini kita langsung pakai kudanya. Anjas, ini AOT parah. Terus kita pakai rambutnya. Harusnya sih rambutnya gue warnain hitam, teman-temannya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini kita pakai baju. Nah, bajunya teman-teman, di sini gue bingung antara yang ini atau yang ini. Apa yang cocok kira-kira ya? Nah udah, pokoknya anggap aja kita pakai yang ini, guys. Coba ya. Dan celana fishnet aja, biarin. Dan ini reef capnya. Jangan, tangannya dong. Anjas. Dan ini tuh, oh iya, reef capnya coba. Nah, kita bakalan balik lagi ke by reef, teman-teman, karena di sini gue lupa untuk mengecek warna ini, warna yang hijau, teman-teman ya. Bentar, ini 65 pips nih. Nah, oke, di sini kita udah masuk, saudara-saudara. Mana nih ijo-ijo? Nah, ini 0 100 0. Oke, let's go. Kita balik lagi. Nah, di sini tadi warna reef capnya itu kita pakai dulu. Anjay, Tatakae. Gila, wibu lu bang. 0 100 0. Bener gak sih, guys? Coba ya, 0 100 0. Oke, nah, bukan 0. Nah, sip. Update. Anjay, Sasageyo. Enggak sih ini. Menurut kalian mirip apa enggak? Tolong komen di bawah, teman-temannya. Apa gua harus mewarnain rambut ya, teman-teman, biar tambah mirip? Coba pakai baju ini. Gimana menurut kalian? Kayaknya gua harus mewarnain rambut sih ini. Bentar, teman-teman. Enggak enak liatnya. Bentar. Kita ke Buy Dye dulu. Kita beli alat pewarna rambut dulu, teman-teman ya. Nah, di sini gue bakalan langsung beli aja sebanyak 8 mungkin ya, teman-teman ya. Oke. Dan di sini kita langsung aja warnain. Let's go. Biar masuk lah gitu, hitam. Nah, kan begini mantep tuh. Nah, begini teman-teman, setelah gue warnain, gimana menurut kalian? Apakah ini mirip gitu sama yang AOT gitu atau beda? Tapi kayaknya beda sih. Ya gimana itu menurut kalian aja, bisa komen di bawah. Atau kalian punya saran lagi diganti apa, bang? Bang, gua ada yang lebih bagus, bang. Gitu kan, bisa taruh komentar. Dan mungkin teman-teman untuk set challenge kali ini ya, di sini kita udah bikin 2 set nih. Sebenarnya satu lagi nggak bisa gua pakai ya, tapi itu intinya saya tampol, teman-teman. Tapi gue lebih suka yang ini. Ya nggak apa-apa lah ya, coba kita pakai, ambil, kita pakai, kita ubah dulu ke Saitama. Nah, begini teman-teman ya, yang Saitama itu begini. Ini sih kalau menurut gue ini yang paling mirip sih. Tapi ya sekali lagi, gimana kalian itu terserah. Dan gue bakal ngejual semua set gue ini di World STX, teman-temannya. Kita ke STX sebentar. Nah, di sini gue bakalan jualnya, teman-teman, dari event ini. Kalian bisa beli aja langsung di sini nanti ya, setelah mungkin ini videonya gue bakalan post aja di sini. Dan untuk Road to Gold, mohon bersabar teman-temannya, kasih gue waktu beberapa seminggu lah ya, teman-temannya, karena gue lagi ngefarm salah satu blok juga ya. Ya, mungkin begitu teman-teman untuk video kali ini. Gue akhirin dulu sampai sini set challenge reef cap. Mungkin ke depan-depannya gue juga bakal bikin set challenge dengan reef cap ini, teman-teman ya. Ya, kita beli bikin warna orange atau enggak coklat ya, kita lihat nanti aja. Oke, jadi Ros kemarin belum ke collect, bang. So, jadi teman-teman, thank you banget yang udah nonton gue dari awal sampai akhir. Dan ditunggu aja teman-temannya, SSP ini bakalan gue restock nanti ke depannya. Dan Road to Gold juga pasti gue beresin, tenang ya, gue lagi proses ngemes. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah. Peace.